welcome back to my channel, tempat belajar vokal yang mudah dimengerti dan gratis. Dan tempat dimana everybody can sing. Seperti biasa, saya mau berikan tips buat everybody supaya nyanyi kalian semakin indah dan semakin mudah. Everybody, apa tipsnya hari ini? Hari ini, saya mau beri tips kepada everybody tentang cara memaksimalkan chest voice kalian. Ya, kadang-kadang banyak everybody, ini banyak yang bertanya dan banyak yang kirimin videonya. Dia pikir chest voice-nya paling tingginya udah segini. Padahal bisa jadi kita masih bisa naikin sedikit. Kalau kita pakai cara yang benar, cara yang tepat, kita maksimalkan sehingga chest voice kita masih bisa naik sedikit. Ya, chest voice ya. Kita nggak bicara tentang head voice, mixed voice, dan lain. Kita gunakan chest voice. Kita lihat bagaimana, apakah ini bisa membantu everybody? Semoga bisa membantu everybody ya. Membuat suara kalian, chest voice kalian masih bisa naik lagi. Biar cuma sedikit, gak usah banyak-banyak ya. Untuk itu, hari ini saya harus pakai model. Karena kalau saya, mungkin everybody akan mikir, ya udah, kan abang, ya kan? Karena itu kita pakai model hari ini. Modelnya ini luar biasa banget. Ini everybody paling pertama. Dia ini everybody paling pertama, dia fans saya paling pertama. Dia yang paling pertama mendukung video saya. Karena itu saya panggil dia untuk ada di video ini. Spesial banget. Oke? Siapakah bintang tamu kita hari ini? Kita akan coba maksimalkan chest voice-nya. Ini dia bintang tamu kita. Inilah dia. Woi, main masuk aja lu. Everybody, saya perkenalkan. Everybody paling pertama, ini dia penggemar saya paling pertama, istri saya. Oke. Gimana? Apakah anda siap untuk memberikan menjadi contoh buat everybody? Enggak, mau harus siap kan? Enggak bisa. Kalau siap siap, kalau enggak. Kalau enggak saya usir pulang lagi nih. Ini rumah saya. Oh sorry. Siap? Siap. Oke, everybody. Istri saya ini paling jarang menggunakan chest voice. Karena itu hari ini saya mau paksain dia untuk pakai chest voice supaya jadi pelajaran buat everybody semua. Siap? Oke. Sambil vocalizing ya. Ini vocalizing supaya dia kita dengar chest voice-nya, everybody bisa ikutan vocalizing-nya supaya kalian bisa tahu juga sejauh apa, setinggi apa chest voice kalian. Oke. Relax aja, kita coba langsung dari, gak usah terlalu rendah, langsung sini ya. Gini doang. Ya. Ya. Oke. Dia belum tenang. Oke, relax dulu, relax. Badannya digoyang-goyangin dulu, coba. Relax. Relax, oke, kita sambil ada. Oke, gak usah. Oke, relax. Sekarang ngomong dikit. Yo. Yo. No, saya mau sekarang. Yo. Iya, kayak gitu. Yo, ho, ho. Yo, ho, ho. Good. Hey. Hey. Ada apa? Ada apa? Iya, yeah. Kecet boys, oke. Siap, sekarang kita yang tadi. Yo, pakai chest voice. Yo, yo, iya kayak gitu beneran. Oke, ulang sekali lagi, ulang sekali. Biasa aja, itu lagi santai. Capek. Lihat, yo, kayak diteriakin aja. Yo, lepasin. Yo, oke, that's good. Kita naik. Yo. Yo. That's nice.
Ya. Ya. Ya, that's good. Ingat semuanya dari nafas kamu, diafragma, dan bayangkan, yeah, everybody else, yeah. Bayangkan suara kamu lewatnya dari belakang sini ya. Ya. Dari belakang situ, bukan ya. Enggak, okay. Teriak ke depan. Oke, okay, coba. Ya. Ya. Masih bisa. Ya. Ya. Oke, masih bisa. Satu kali lagi. Ya, harus paksain. Harus paksain, saya bilang maksimalkan. Ya. Oke, that's good. Sudah. Masih bisa. Ya. Ya. Everybody lihat, karena dia pakai lewat belakang, biasanya di situ di nada itu dia udah pindah ke head voice. Tapi kali ini dia lewatin, jadi mudah kan? Yeah. Lebih mudah kan? Oke. Okay. Everybody caranya lewat belakang. Jadi bayangin suara kalian di sini ada rel. Suara kalian lewat belakang sini. Iya. Ulang sekali lagi. Gimana, ayo, gimana? Semangat. Iya. 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 Ya. Wow, luar biasa, masih ya. Bisa. No, kan harus maksimalkan. Everybody minta maaf ya. Ya, masih bisa. Ya. Wow, sekali lagi terakhir. Ya. Ayo, jangan. Ya. Dia alto, dia alto, tapi itu tadi sampai di C5. Ya, lihat. Tetap lihat belakang. Bayangin tetap gede suaranya. Okay. Ya. Kita pakai chest voice ya. Kita belum nge-mix. Ya. That's good. Sekali lagi terakhir. Sekali lagi everybody. Ya. Buka mulutnya. Everybody, supaya membantu, mulutnya harus dibuka vertikal. Gini ya. Jadi lihat saya. Ya. Coba ya. Coba. Ya. Benar kan? Membantu kan? Terakhir, everybody. Oh, ya. Terakhir, kalau dia nyampe luar biasa, ini sampai di D5 berarti. Ya. Come on, bisa. Come on. Come on. Ya. Oke. Okay. Siap. Ya. Ya. Sudah. Everybody lihat, kita maksimalkan chest voice-nya. Biasanya dia enggak akan pernah nyanyi sampai setinggi itu. Kali ini, kenapa? Karena rasanya dari belakang. Gimana? Apa rasanya? Enak kan? Ringan. Bisa aja ringan. Iya kan? Kalau lehernya enggak nyekik kan? Lehernya enggak nyekik. Iya. Dan waktu buka mulut membantu, benar enggak? That's nice. Everybody, hari ini dia sampai di D5 cukup. Saya enggak paksain. Tapi everybody, trust me, kalau kalian buat itu kalian akan terbantu juga. Rasain, kalian bayangkan ada rel di belakang sini. Terus suara kalian lewatnya dari situ. Iya. Ya. Jadi kalau kalian mau coba nada tingginya, kalian coba dengan begini. Ya. Gitu. Lihatlah. Ya. Bukan ya. Bukan teriak. Tapi ya. Ditarik ke belakang suara kalian. Dan dibuka mulutnya dibuka. Karena itu sangat membantu, benar enggak? Yang capek ini bukan ini. Perut, benar. Perut yang capek kan? Diafragma. Tapi lehernya enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Everybody, ya. Mudah-mudahan ini latihan singkat ini bisa membantu everybody. Maksimalkan chest voice kalian. Kita coba satu lagu hanya untuk dengar dia menyanyi dengan chest voice. Coba kamu nyanyi. Percaya.
sama bukannya lihat belakang. Coba. Yes. Siap. Jangan takut, nyanyi aja lihat langsung buka. Yakin pun. Langsung gitu. Cahaya. Lihat belakang. Coba. Try. Tinggi itu. Enggak, bisa. Aduh, serupa. Pun. Siap. Tiga. Percaya. Everybody nyampe dia lo. Biasanya sudah pakai. Iya. Oke. Okay. Sekarang dengan penuh keyakinan supaya everybody tahu bahwa kalau kita nyanyi dengan penuh keyakinan, badan kita tegak, kita nyanyi dengan badan, chest voice kita akan semakin kokoh. Lihat, bayangin kamu ini pohon, akarnya kuat. Lihat saya oke. Percaya. Yakin. Tembak aja tapi lihat belakang sini ya. Suaranya di atas ini. Coba. Tuh. Langsung. Tiga. Percayalah. Everybody. Cukup. Itu aja pelajaran kita hari ini. Kalian. Everybody. Kalau kalian mau benar-benar chest voice kalian semakin enak. Putar terus video ini, putar terus dan kalian coba. Ya, dia punya ya. Itu yang paling penting. Ya. Kalian biasain seperti itu, chest voice kalian akan semakin enak. Kalian mau nyanyi tinggi pun, ya. Pasti kalian akan bisa. Lihat, nggak ada apa-apa di layar kita, santai aja. Benar nggak? Iya. Yang capek perut kita doang. Karena semuanya support dari perut. Everybody. Semoga membantu everybody untuk memaksimalkan chest voice kalian. Oke? Okay? Thank you so much. Sudah membantu. Terima kasih. Semoga bisa menjadi pelajaran buat everybody semua. Hari ini lihat, contohnya bukan saya, tapi dia. Ya, orang yang tidak pernah menggunakan chest voice. Iya. Tapi hari ini dia dan bisa satu, menggunakan. Tidak pernah latihan. Dia nggak pernah latihan. Ya. Dia hanya dengerin saya ngajar, tapi dia nggak pernah latihan. Tapi hari ini, makanya dia capek banget rasanya. Iya, karena nggak pernah pemanasan. Makanya everybody harus latihan setiap hari. Harus pemanasan setiap hari. Thank you so much. Jangan lupa like yang paling penting. Share. Komen sebanyak-banyaknya. Dan subscribe. Thank you so much everybody ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.